Dulur, ini ngopi bareng karo toko-toko yang Bojonegoro. Siji-siji ini kok tak wajar siji-siji ya. Ojo lali ikutin terus gini-gini ya. Iki toko di, delok toko makanya ikutin terus dari. Dan di sebojok sebelah, kanan apa kiri? Kiri disini. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Dengan Pak siapa nih? Pak Budi Utomo. Pak Budi Utomo ini mau MC nya Wenas Warang Mak News. Pak Budi, tentunya di siang hari ini banyak pesertanya nih. Oh ya. Berapa ratus peserta Pak Budi? Sekitar hampir 200. Hampir 200. Itu baru Bojonegoro saja? Bojonegoro. Dari mana aja Bang semuanya? Ada dari Blora juga ada. Blora? Ah, dari Cepu. Cepu ya, Nek? Ada. Dan Mojokerto mau ya, Nek? Mojokerto juga. Papua ya, Nek? Papua ada. Terus dia polanya sampean ini? Nah, ini. Indonesia Raya, boy. Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka. Sampai gak bisa ngomong, Indonesia Merdeka. Sumenep ya, Nek? Ada. Oh, tadi udah kita harus Sumenep ya? Ada tuh medun kok pesawat pengen yang Mojokerto yang karyanya di Nairu kan. Ya, siap, siap. Tak mertuhi sesebuah juga aja. Oke, satu per satu. Nah, ini guruku ki. Luar biasa ki ya, pokoknya semuanya guyon. Oke, Ki Demang. Siap. Apabila Ki Demang ini ya. Ini Ki Demang siapa bicara dengan beliaunya nih, sosok seorang yang luar biasa. Ini tentunya kan ada di wilayah jenengan ki, acara pioner ini. Ki Demang ini juga sesepuh saya, juga guru saya. Ki, ini caranya ngumpul omong, piye caranya lah caranya ini? Caranya sisi-sisi kudu sehat. Ojo lali ambekan. Gak oleh norok. Oke. Semangat terus. Dungone dikencengi. Syukure digedekne. Ngono. Dadi anggere ngomong moro bakal moro. Moro bakal moro. Lah ki mau petir gak boleh? Petir kuwi iku kudu diklik. Klik. Piye cara? Makane petir saiki ku suarane tambah gede. Karena akeh pionir sak alam donya. Sing kepodo ngeklik petir mah dua. Petir ya. Artinya itu ada kontennya ya, petir ya. Ojo buka petir juga, nggih. Nggih. Inggih, monggo. Harapan kedepannya dengan nopo dengan acara PE Pioner ini. Jadi harapan besar kami selaku kepengurusan di Bojonegoro ini alhamdulillah juga kedatangan beliau. Sosok yang sangat luar biasa, pengurus Jatim, yaitu Pak Dwi Prayit dan serta tim dan kawan-kawan. Alhamdulillah bisa menghadiri kopdar kita yang ketiga ini. Sangat luar biasa, memberikan motivasi yang sangat luar biasa pada kami selaku pioner Bojonegoro. Harapan besar bahwa program-program yang nanti juga dari pusat, dari Jatim, kita bawa ke Bojonegoro juga akan bisa luar biasa. Loh, ini Jatim lah ke Bojonegoro. Pokoknya calon-calon yang mau suge. Iya, aku seneng banget nih. Calon-calon yang mau suge ya. Itu dulur ya. Oke. Ki Demang, saya tak berikutnya lagi supaya enak gitu kan. Julani petir tadi petir ya. Iki sesepuh saya. Klik petir. Petir. Iki siapa nih? Yani Wong iki cerita nih. Ini perwakilan dari Jawa Timur. Jawa Timur berarti Surabaya. Wah lengkap sekali. Yani Wong dari Surabaya nggih. Niki sebelahnya lagi Pak Samuji. Pak dari sama juga Surabaya. Dan provinsi Surabaya. Surabaya semua. Waduh. Ini bagian mobil. Ini bagian mobil? Motor. Oh, kita satu tim. Berhadiah mobil Expander iki. Lur, hadiah mobil Expander. Aku yo gelem aja ae. Ukurane aja ae iki pokoke gelem. Kalau motor ya, NMAX ya. Ini sponsornya ya. Jangan takut-takut, jangan ragu pokoknya ikut aja PE Pioner. Ya, hadiahnya mantap. Aku pengen umroh ya, Pi. Ini umroh barang iki. Umroh. Enak lima umroh lor, pokoknya umroh barang ya. Jangan takut lor, ayo supaya ikut juga. Petir, der. Saya satu ini luar biasa. Apa yang ketua? Sehat aja. Pak Prayit nih ya. Pak Prayit, selamat datang di Bojonegoro. Di Kalianyar. Kalianyar Bojonegoro. Monggo. Kira-kira ke depan harapannya dengan apa terhadap acara PE Pioner ini? Harapannya ya nanti Bojonegoro khususnya nih ya. Semakin banyak pioner yang akan bergabung, yang akan mengakibatkan apa namanya ya, banyaknya dermawan ya, untuk bisa membantu menyukseskan program dari Kortim, yaitu menciptakan kesetaraan ekonomi. Weh, nah ini loh Pak Ketua, yang jadi menciptakan kesetaraan ini yang mereka belum pada tahu. Ini perlukah kita harus ke lapangan lagi atau gimana lagi? Kesetaraan ekonomi dalam hal ini mengingat kemampuan finansial daripada pioner, di mana diyakini bahwanya nilai pin nanti luar biasa. Jadi di sini mungkin dari pioner orang-orang yang
yang cenderung akan mengadakan apa, membentuk satu asosiasi yang bergerak di bidang sosial. Oh, sosial juga ada? Sosial. Kayak tadi seperti apa tadi? Misalnya mungkin panti asuhan. Panti asuhan. Rumah sakit. Oh gitu. Pendidikan. Kan mana barang? Termasuk lapangan pekerjaan. Oh gitu. Pertanian. Hmm. Penairan. Irigasi. Semuanya. Caranya supaya mereka mengetahui itu gimana caranya, Pak Ketua? Itu nanti misinya tuh arahnya ke sana. Arahnya ke sana? Iya. Mau nggak mau. Mau nggak mau ya? Mau tidak mau. Dituntut pionter harus ke sana. Gitu kan ya. Aspek tanpa diminta. Tanpa diminta. Okay. Itu merupakan kesadaran dari apa setiap pioner yang ada. Karena pioner nggak akan pernah mampu menghabiskan hartanya. Pioner suke lor. Oh suke tenangan ini. Oh, pioner nggak akan mampu menghabiskan ya? Dan pioner yakin harta ini merupakan amanah. Amanah? Amanah dari sama sama pencipta. Pioner adalah orang-orang pilihan. Orang pilihan? Sudah ditentukan. Insya Allah begitu. Dan saya yakin sehingga nanti karena memang pioner adalah orang-orang pilihan yang dinilai mampu mengemban amanah untuk bisa berbagi rezeki, meningkatkan kesejahteraan luar biasa ya. Indonesia. Indonesia ya. Berarti ini pesertanya seluruh Indonesia atau seluruh dunia nih kayaknya? Dunia. Peserta nih lo cukup dindit seluruh dunia ini. Macuk ya apa sih? Ojo kari umat. Oke Pak Ketua, untuk Bojonegoro sendiri di hari ini di Kalianyar, jenengan punya pesan apa terhadap semua para pemirsa dan para peserta yang ada? Untuk saat ini, untuk saat ini karena memang ini menjelang mendekati open minded. Open minded. Nah itu ya. Sebentar, open minded apa lah Pak? Open minded, open itu terbuka. Open terbuka. Main itu utama, net itu jaringan. Berarti terbuka utama jaringan. Nah, jaringan utama mulai dibuka. Mulai dibuka. Yang terbuka. Yang terbuka. Oke. Okay. Ribon pesannya pun, ribon. Nah ini untuk menjelang kesana tetap teman-teman pioner khususnya yang ada di Bojonegoro tetap waspada, jaga akunnya, rawat handphonenya dan pergunakan aset berupa OTP dengan sebijak-bijak. Luar biasa. Jadi channel sendiri ada petir tadi gimana? Gimana Pak Ketua? Jangan lupa klik petir setiap hari. Jeder, jeder, jeder. Oke, juga ada NTB dan juga bersama Kak Abul di Kak Abul TV. Kak Abul, Kak Jate, semua dulur-dulur. Matur suwun, rahayu.